Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel gue Teror Batalim. Nah di sini gue mau ngumumin acara game jam pertama gue nih ya. Seperti yang kalian lihat di monitor depan ini, TB Game Jam ini ya, Teror Batalim Game Jam yang pertama. Ini acara gue sendiri, itu acara lomba bikin game intinya dengan prize pool up to 600.000 rupiah ya. Dan juara satunya tuh dapat setengahnya, juara satunya dapat 300.000 rupiah, sisanya buat juara dua sama juara tiganya. Nah kalian kalau mau ikut tinggal isi registration formnya, udah gua taruh di deskripsi videonya juga. Bayarnya nggak ada bayarannya, jadi dalam tanda kutip bayarnya itu kalian cuman subscribe aja ya channel gua ya, di subscribe di sini, ada linknya di sini, terus isi formulirnya, terus dari itu join Discordnya ya di sini ya. Nah abis masuk Discordnya jangan lupa ganti nama kalian di profile Discordnya itu jadi nama aslinya sama kayak yang kalian isi di sini nih ya, supaya gampang diceknya. Kalau nggak ntar pas udah tutup tanggal registrasinya bakal di kick ya kalau enggak ya. Terus dari itu ambil role sesuai dengan keahliannya di Discord, ada bot reaction kayak biasa lah ya di server-server gitu ya. Nah ini buat tanggal pentingnya kalian bisa lihat di formnya juga nih, kayak misalnya registrasinya itu kapan sih, tanggal 20 hari ini ya sampai tanggal 30 April 2024, sampai ganti hari lah ya, pokoknya sebelum tanggal 1 Mei itu, sebelum bulan Mei itu bakal tutup ya. Nah briefingnya itu di tanggal 2 Mei ya, itu jam 8, 8 malam. Nah terus habis itu briefing-briefing bagi kelompok segala macem, diumumin temanya, habis itu langsung mulai kerjain lah. Itu 3 harian sekitar ya kurang lebih 72 jaman lah ya, mungkin lebih ya, atau mungkin kurang buat berapa orang. Sampai akhirnya 5 Mei tengah malam nih, deadline pengumumannya tanggal 5 Mei. Nah pokoknya pas detik pertama nyampe tanggal 6 itu udah tutup ya gitu. Nah di sini formulir ini juga kalian, gue perlu tahu umur kalian tuh jenjangnya mana sih, kayak mahasiswa baru lulus, sudah kerja atau gimana, buat data gue aja kayak audiens gue tuh yang ikut di sini tuh umur berapa sih gitu. Terus kayak kalian ini bisa coding aja atau bisa 3D doang atau bisa 2D doang atau bisa semuanya, bisa dicentang semua, ini buat survei aja sih ya. Tapi yang paling penting ini adalah pas kalian masuk Discordnya ini, kalian reaction di botnya aja gitu, biar nanti pas bagi kelompok tuh teman-teman kalian juga bisa milih-milih mana, oh gue perlu kurang 2D nih, oh atau gue kurang 3D nih, kalian bisa gampang lah nyari kelompoknya gitu, nggak ribet-ribet, nggak kayak sama gitu. Nanti begitu kalian udah masuk Discordnya, kalian bakal lihat ini nih di yang channel yang peraturan ya, bakal kira-kira kayak gini ya. Yang pertama-tama kayak tadi gue bilang, ganti namanya jadi nama lengkap ya, nama asli, sama kayak di formulirnya, biar nanti disorting sama admin gue ya. Nah terus udah gitu juga jangan lupa diambil role-nya sesuai keahlian masing-masing di yang ini nih, channel get role ini ya, supaya kalian nanti bisa mempermudah dalam pencarian kelompoknya. Nah ini untuk hadiahnya, prize pool-nya kalian bisa lihat juga di sini, tanggal pentingnya sama kayak di formulirnya. Setelah itu untuk peraturan nih ya, buat game jamnya itu engine-nya bebas, gue tidak mematok apa aja, mau pakai Unity, Unreal, Godot, atau mau yang lain, bebas. Nah itu terus dari itu untuk asetnya buat sendiri ya, jangan buat sendiri itu ya, kalau misalnya kalian kepepet nyari gratisan dikit-dikit boleh lah, tapi yang jelas nggak boleh ada yang beli aset ya, supaya adil dong sama yang lain. Masa kalau gitu ntar yang punya duit bisa langsung beli yang bagus, itu kan nggak adil gitu. Nah ini yang kayak tadi gue bilang juga, sarannya itu semua asetnya dari musik sampai segala macam UI itu buat full sendiri ya sama anggota timnya, jangan, kalau bisa jangan sampai ada satupun yang nyari yang gratisan gitu, supaya ini kan buat pengalaman sama porto kalian juga gitu. Nah terus juga itu kadang-kadang kalau yang cari gratisan terutama musik ya, kadang-kadang yang gratisan itu masih bisa ke copyright juga gitu. Nah terus juga itu untuk penilaiannya ini, detail-detailnya yang menilai ini bukan gue ya, jadi gue itu tidak akan menjuri di sini seperti yang gue tulis di sini, gue juga cuma host. Nah jurinya tuh ada orang lain, ntar ada yang dari kenalan gue, ada yang dari orang dari industri, sama ada yang dari bener-bener orang awam tentang game dev gitu ya. Kenapa gue cari orang awam juga? Karena untuk perspektif orang awam gitu. Karena kalau yang orang udah ngerti cara buat game itu pasti mereka tuh lebih forgiving ya. Kalau lihat, oh gamenya kayak gini, ah gamenya agak sedikit ngebug sih, tapi game bikin game kan susah ya, jadi gue kasih nilainya lebihan. Nah itu gue cari orang awam yang gak bisa bikin game sama sekali, itu gunanya untuk supaya mereka menilainya tuh lebih objektif gamenya sebagai suatu final product gitu, yang gamer tapi bukan game dev, intinya gitulah. Nah terus aspek penilaiannya juga ntar ada 4, bisa kalian lihat di sini.
temanya sesuai nggak atau enggak sama yang gue umumin ntar. Terus user experience-nya kayak enak nggak ngelihatnya, apa kontrolnya enak nggak, dikasih tutorial atau enggak. Itu lumayan penting ya, biasanya game jam itu jarang yang ngasih tunjuk ke pemain baru, oh cara mainnya gini nih, asumsinya mereka udah ngerti aja karena nggak biasa bikin game, dan asumsinya kita yang main, kita yang develop itu kita udah nyoba berkali-kali jadi lupa sih gituan. Itu lumayan penting juga tuh. Terus stabilitas itu lebih karena teknis ya, kayak ngebug atau enggak, lancar atau enggak gamenya, ada glitch atau enggak, sama kualitas asetnya itu kayak visualnya lah, lebih karah bisa dibilang kayak gitu ya. Nah jurinya itu nggak akan ada di Discord servernya ya, supaya nggak bisa di lobby-lobby, supaya kalian juga nggak tahu, nggak bisa disongok-songok lah intinya lah. Nah nanti game kalian itu bakal gue mainin di channel ini ya, buat ngasih tunjuk. Jadi kalian itu sebisa mungkin kasih kredit ya, di dalam gamenya dikasih kredit. Jadi itu yang bikin siapa aja, nama lengkapnya siapa, jadi gue itu bisa showcase kalian, oh ini orangnya nih yang bikin game ini nih, orangnya jago-jago atau gimana-gimana. Jadi pada saat stream itu kalian itu bisa di dalam kutip bisa dipromosikan juga ya. Nanti mungkin kalau hasilnya bagus banget, gue bisa rekomendasi ke studio yang gue kenal gitu. Nah tapi itu gue lakukan setelah pengumuman ya, biar nggak bias juga ya. Nah terus ya itu penilaian itu pasti lebih dari seminggu ya, karena kan jurinya gue nggak ketemu langsung kan, online gitu. Jadi pasti ada tektokannya nggak susah, terus kayak ada yang sibuk juga. Jadi terus gamenya kan juga pasti banyak tuh. Nah juga butuh waktu buat menilai secara pelan-pelan dan objektif gitu ya. Nah di luar itu juga tenang aja, nanti di luar kayak ginian penilaian yang formal ini ada kayak gue kasih award-award yang lain yang masih dirahasiakan dulu untuk sekarang ya begitu. Nah di kesempatan terakhir ini gue juga mau mengapresiasi ke semua yang telah menonton gue selama ini, dan terutama yang telah secara tidak langsung mensponsori acara ini ya. Nah di sini gue kasih lihat nih ya. Di sini gue kasih lihat nama-nama di sini adalah mereka-mereka yang telah mensponsori secara tanda kutip finansial ya. Kan gue udah tulis ya di deskripsi gue setiap gue live atau di videonya kalau donasinya yang dikasih kalian itu bakal gue pakai buat acara ini nih, membiayai acara gue sekarang game jam ini ya. Nah sini kita apresiasi satu-satu aja ya. Ada Leonardus Kevin, atau Mas Jaya Putra, ada Alimamul Lutfi, ada Bang Jujo ya, ada Bang CFM atau Muhammad Farhan Saputra, ini karena udah ketahuan dari awal pakai namanya gas. Ada Bang Leonardo Wijaya, ada Ryan Alfawazi, ada Sakti Harahap, ada Munawar ya. Ini kalau lihat-lihat username 69 ini moderator channel gue ya, Munawar ya. Ada Davin Rizkullah, ada Jeremy Octavian Halim, ada Sukumo Ryan, ini VTuber juga ya. Kalian bisa cek channelnya, bisa cari di YouTube juga itu Sukumo Ryan. Nah yang di bawah ini juga VTuber juga, Legend Soul ya, Legend Soul CH, atau dipanggilnya Bang Zek ya nama karakternya itu. Nah terus dari itu Han Yoji juga sama Bang Jesterlin, ini YouTuber Genshin Impact kalau kalian mau apa namanya joki ya, joki spiral abis dan apapun yang berhubungan dengan hoyo-hoyoan itu ke dia, cari aja channelnya di YouTube Jesterlin. Nah terus Bang Firis dan juga Bang Icip ya, thank you buat kalian semua yang sudah mensupport channel gue secara moneter ini ya, sampai gue akhirnya terwujud juga impian gue untuk bikin acara game jam gue sendiri yang dari komunitas dan untuk komunitas gitu. Thank you guys, gue appreciate banget kalian-kalian semua ini. Mungkin cukup begitu aja ya untuk video kali ini ya. Kalau kalian mau ikut game jam gue, mau daftar, kalian merasa bisa bikin game atau mungkin bisa bikin art untuk game, kalian bisa daftar di formnya di bawah, di link di deskripsi ini ya. Nah, see you on the Discord. Nah, kalau ada apa-apa, kalian bisa tanya-tanya gue di Discordnya juga. Dan gue mungkin akan ini ya, post di community di channel gue juga ya, tentang beginian ya, buat link deskripsi dan Discordnya segala macem ya. Nanti gue akan post lagi mungkin siang atau sore hari ini ya. Gitu. Thank you guys sudah nonton, dan sampai ketemu. Oke? Okay?